Iran disebut akan melancarkan serangan ke Israel sekira 48 jam ke depan. Pasalnya beberapa negara Arab disebut telah diberi peringatan akan ancaman perang besar tersebut. Hal itu disampaikan oleh seorang jurnalis media asing yakni Nafiseh Konavat pada Kamis 29 Agustus malam. Informasi itu disampaikan melalui akun X pribadinya. Nafiseh melaporkan beberapa media Lebanon mengklaim Pentagon telah memperingatkan negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah. Adapun peringatan itu mengenai kemungkinan serangan balasan Iran dalam waktu 24 hingga 48 jam. Selesai beredar pemberitaan tersebut, lantas Nafiseh mencoba mengonfirmasi kepada beberapa pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Namun mereka membantah bahwa Pentagon telah memperingatkan negara-negara Arab terkait serangan Iran dalam 48 jam ke depan. Hal senada juga diberitakan oleh media asal Lebanon yakni Lebanese MTV yang melaporkan seorang pejabat Amerika Serikat telah membantah Pentagon mengeluarkan peringatan terkait serangan Iran ke Israel dalam waktu dekat.